Wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel Mae. Hari ini sore ini Mae ape jemput rezeki. Aduh Pak, uluku merkotok. Waduh. Terima kasih ki, hari ini aku pening BRI mbok ning BCA menjemput rezeki disuruh beli kasur. Bojoku kon turun ning kasur ya matur nuwun sing ngekeki ya alhamdulillah. Kepada Mbak Sum yang ada di Tuban, muga-muga rezekine tambah akeh, panjang umur, banyak rezeki. Dijane dari Bilai Sengkolo apa-apa muga-muga sehat, barokah ngakei maknya. Iki aku arep berangkat ning tokone kasur. Panteng terus dalam YouTube maknya official yang 1 2 3 4. Amin. Mangkat. Oh. Wes sing arep dituku. Sudah mau dibeli nanti. Makanya sudah konfirmasi karo jam jualan, itu makanya masuk dalam panteng bayar sak bawa pulang sak sampai di rumah panteng terus dalam situ pemainnya. Ayo masuk. Lunas langsung. Eh guys, ditanya Mae lunas siapa utang gitu, mungkin pemberian dari orang Mbak, makanya langsung kontan lunas berapa, tolong nanti dihitung. Mae ini dapat kirimannya dari orang Tuban, dari Mbak Sum. Makasih Mbak Sum, nanti Mae sudah sampai tokonya ya. Coba sensor bayar. Cukup 3 juta tak cukup 400 ya. Ini dikasih diskon sama BP sampai 20. 30, Pak. 30, budaya 20. Berarti penis, dukung dulu. Ojo, sopo mbok kok nomor ini. Ya yo kok ngundur malah iso ndang cepet buntel kok. Ini ambak rejeki kok iso. Mbak. Isi toko dia jenenge opo lah ra. Ya iya anu ning kene foto selesai ning sono rumah riwi kesuwen. Iya ki ndelok ngono. Malah ramuah kok. Ya barangnya lagi anto. Apa dia mau? Wah, lah dia mau jane datang sak iki nek ngomong dah. Wis. Alamat Rian. Pian. Cukup ke di 23 hitam. 21.80. Enak 160 ya. Pokoknya yang penting butoi di 23 hitam. 21. RT papat jawab iki. 180. Pokoke kok tak kok omahe manyak ngene lho. Kene Mbak desa Mulyorejo njero. Iki paringi asmane sing teng nanya. Manyak ngene ya. Manyak garis mbren nek suci. Pian mate telu. Suci. Tak suci. Golek no di 23 hitam. Saya ngatur ke pian. Nomor telepon iki. Cek dulu syuting sik. Iki berarti di sana. Nomor Mbak Suci nih kan anak aku. Iki wis tak bayar, cukup kali tak boleh tak buru. Yo wis. Ojo lali guys, kalau mau beli kasur, mau perabotan dapur, mau beli apa saja di toko Barokah. Barokah. Iya Mbak ya, Barokah. Jalan apa Mbak kene iki? Sampai meretol ya. Jalan apa ki mata ora ketok. Jalan Rumah Sakit Umum. Mbak ojo lali nggone Pak Bos sapa ki Pak iki? Pak Dur. Pak
kabar? Pak. Eh, ya wis ngono ae. Jangan lupa iki tuk nek tuku kasur sesuk nek gajian. Pak Bos, terima kasih ya maknya. Alah, dapat kiriman rezeki kok. Ono lho kok ngene awas kena wata ala Pak, kon tuku kasur. Wis, muga-muga tokone laris manis. Bakore seger waras kabeh sak anak buahe ya. Makasih ya Pak. Sesuk jam 09.00 diterno. Nggih. Wis matur nuwun. Ayo mulih, ayo pulang. Pas sore ora iso diter hari ini soalnya sudah sore. Sopere kesel kabeh. Besok jam 09.00, guys. Untuk piro? Wis. Cara mono nek tumbak nek tumbak karpet iki. Karpet kerak. Iki kon kaya iki kita bro. Aku malah ditawani terlaksing kayak gini mak damis urung teko duwe. Ya wes ayo. Ayo 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 sesa-sesa ae. Kok gak main kasur iki? Alah. Tapi main kasur. Eh, dapet tokone perlaki tutup iki ora enak. Ya wes ayo panteng sampai rumah ya iki mak e arep bali soalnya kasurnya gak bisa diantar hari ini. Besok jam 09.00. Oke. Dilanjut pemirsa. Aku cari Mae. Ya Allah. Mae sudah beli kasur di toko Barokah tadi sudah. Sekarang dilanjut beli karpet sama plastik buat gentenge sing bocor udah dandani ya. Sekarang panteng terus kita mau beli karpet. Tapi ini lek suci bener nae kok. Buka ini lho, Bi. Ya. Jangan buka sih, Allah. Buka. Enak suara, Kak. Nah, ini baru dimateri, guys. Mana hari ini gembira, guys. Hati itu gembira. Alah, kemarin itu rezeki kok. Mana, borong, mana? Iya, Bu. Dapat rezeki. Tadi dibeliin kasur di toko Barokah sama Mbak Tum yang ada di Tuban. Ini Mae sudah dilaksanakan ya, manae beli karpet, nanti beli plastik sekarang sekalian maksudnya kasurnya besok jam 09.00 diantar. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah Bukaji, amin Bu. Muga-muga ber kaya Bukaji. Amin. Amin ya Allah. Rezeki ora ngono ya Bu, ndek biyen kloro-kloro saiki aku ora ndek saidi ora ndek iso ngrasakno ya. Alhamdulillah. Untuk rezeki kanggone Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, disyukuri. Iki enak. Gerak kan dina, Dok. Bantu aku. Anak. Ya wis, ya oke, berapa di materi? Kira. Pas. Luweh malah kok. Luweh pira ora masalah, kok dianu pokoknya ngetok dadi loro, dipotong jadi dua, Mbak. Aku neng omah rasa motong. 2 meter 70, 2 meter 50, 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 2 me
kabeh. Ya gak masalah, sing penting aku potongnya jadi dua. Terus tak bagi loro. Ya langsung pres pisan. Iki tak potong di loro meneh. Iya, sayang. Apa meh 6 meter tuh? Lebih lek. Ya enggak apa-apa wis, Mang. Apa tak ketok dhewe meh ya kudu. Ya wis gulung. Kok disesuaikan. Plastik. Sekarang ini Mae kan masih ada sisa lebih, jadi tak beliin ini nanti buat kerudungan di kamar. Eh, hey, buka aja udah ya, saya pulang dulu, mamanya ngamen ya. Amin, buku-buku sampai besok gue makan, buku ini makan lancar, jaya. Ayo, pulang-pulang, tebues. Saya tadi sudah dari tokonya kasur. Diantar besok jam 9 Paknya Mas Ari. Soalnya tokonya sudah sore, sudah mau tutup. Terus dilanjut Mae beli karpet. Nanti di bawahnya kasur ada karpet. Ini tadi karpet sama ya tambah plastik lagi habis 150. Ya alhamdulillah uangnya malah sisa sedikit. Tadi untuk bonusan dari tokonya untuk kortingan. Ya udah Mbak Tum yang ada di Tuban, Mae matur nuwun panteng terus dalam YouTube Mae besok kasurnya diantar sama noto papingnya dikasih ini sama pucake dikasih plastik. Ya udah, terima kasih ya memberku dimanapun berada, yang terutama Mbak Tum yang ada di Tuban. Mae ngucap matur nuwun mergo wis entuk rezeki kangene dari sampean akeh banget kuwi. Muga-muga berkah sampean ngekek rezeki maknya dan maknya dan anake paknya diparingi panjang umur banyak rezeki. Ndongakno tok isane ya. Ya wis cukup sekian. Mae nek drakraan marani dhuwit ning BRI, njukuk ning toko kasur, terus tuku karpet. Besok panteng terus sampai datenge kasur. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.